Berikut adalah hasil semifinal Orleans Master 2024, sesi pertama. Di semifinal ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Mads Vestergaard, Kristin Buus, dengan skor 21-11 dan 22-20 dalam durasi 35 menit. Sementara itu, Cheng Xing, Zhang Qi, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Ho Pangron, Cheng Su Yin, dengan skor 22-24, 21-16, dan 27-25, dalam durasi 1 jam 18 menit. Di semifinal tunggal putra, Yushi Tanaka, berhasil mengalahkan pemain China, Lei Lanxi, dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-15, dalam durasi 1 jam 4 menit. Di semifinal tunggal putri, Hina Akechi, berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Manami Suizu, dengan skor 21-11, dan 21-15, dalam durasi 39 menit. Dan di semifinal tunggal putri, Tomoka Miyazaki, berhasil melaju ke final, setelah lawannya, Chen Lu, memutuskan untuk retired saat di game pertama, saat kedudukan skor 10-5. Berikut adalah jadwal semifinal Orleans Master 2024, sesi kedua. Pertandingan semifinal sesi kedua akan dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dan dibuka oleh partai tunggal putra yang mempertemukan pemain Chinese Taipei, Chi Yujen, dengan pemain Jepang, Ko Takahashi. Sementara itu, di partai ke-8, ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chen Zirai, Lin Yuqieh. Dan di partai ke-9, ganda putri Indonesia, Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Rose, akan melawan ganda putri Bulgaria, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva.